Oke geng, assalamualaikum. Hari ini aku mau tunjuk sedikit masalah egois, masalah dia ini semput RPM atas. Oke, kita akan tunjuk dia punya keadaan lah, dia punya masalah. Ni kamu sudah nampak dia punya semput dia tu memang teruk. Okey. Yang peliknya motor ni, bila aku buka ni filter cleaner ni, semput tu hilang. Ya, tapi memang kondisi motor yang berat lah. Ya, cuma semput dia tu yang awal video tadi yang kita tunjuk, dia hilang bila kita buka filter dalam ni. Kita cuba buka dulu. Kita tunjuk dia punya perubahan bila kita sudah buka. Okey. Ni dia punya filter. Ni aku cabut. Kita tengok dia punya perubahan bila dia tidak pakai apa? Tidak pakai ni. Air cleaner. Kita tengok dia punya perubahan sama ada semput tu hilang ataupun tidak. Kita tunjukkan dulu. Yang pelik motor ni, bila kita buka dia punya filter, semput dia hilang. Ini dia punya persoalan lah, apa dia punya masalah sebenarnya ni. Nanti kita akan bongkar step by step lah, tapi cara bongkar tu aku tak tunjuk lah. Nanti aku tunjuk dia punya masalah, apa dia punya masalah, nanti aku share dengan korang lah. Okay geng, ni carburetor ori. Aku sudah try masukkan dia tadi ni, tapi masalah dia tidak hilang. Ya, sedangkan kit ni, ini member aku punya, aku try pasang. Kit ni memang oke, aku cabut dari motor dia. Aku try masukkan untuk aku cari tahu masalah sama ada kit ni masalah atau tidak. Sebab dia punya kit ni lokal ya. Kit ni sebenarnya baru juga, tapi owner ganti, tak tahulah dia hantar bengkel mana. Sebelum dia ganti kit ni, motor ni memang berat ya, memang berat, tapi dia tidak semput macam itulah. Jadi dia tukar cap lokal ni. Lepas tu dia ganti blok. Sekalilah dia buka head. Ni owner yang bagi tahu aku lah. Tapi masalah dia tu tidak hilang, masih berat. Aku sudah try juga tadi dia punya motor ni. Dia punya lari cuma 60 km. Ni kalau 60 km ni, tak tahu sampai mana sini kita boleh pijin. Memang lambat. Ya. Ni aku sudah try lah. Aku ingat dia punya carburetor. Sebab ni carburetor ori, ini carburetor lokal. Biasa carburetor lokal ni memang masalah jugalah. Tak semestinya dia baru dia bagus ya. Sebab dia lokal, biasa dia punya getah yang bermasalah, terlalu keras. Tak sama yang carburetor ori ni lah. Tapi disebabkan aku sudah masuk ni carburetor ori, masalah dia tidak hilang. Apa sebenarnya masalah ni? Nanti kita akan cek. Kita akan buka bagian blok ni sama ada dia punya bak ada bocor atau macam mana. Oke. Ni kondisi bak, aku sudah tengok dia punya condition. Keadaan bak ni tiada masalah lah. Dia tiada bocor. In out dia tiada bocor. Tapi di sini aku ada curiga sikit. Dia punya rocker arm. Rocker arm ni. Ni dia punya rocker arm yang asal. Ni 2 biji. Sebab masalah motor ni, owner pun tidak
pasti apa yang pemain itu sudah tukar. Jadi kita pun sudah sedikit lah mau cari masalah dia, terpaksa kita kena cek step by step lah. So owner bagi tahu dia cuma tahu sudah ganti blok dan carburetor dia lah, dan dia ada buka bagian head, tapi kita tidak tahu apa dia ganti ya. Owner pun tidak pasti juga, jadi kita buka bagian head, tengok keadaan dia lah macam mana. Ini aku curiga dia punya rocker arm. Rocker arm ni dia longgar. Ni. Dia longgar macam ni. Korang nampak jarak dia ni. Jarak yang ni. Nah. Dia longgar ni, tengok. Dia banyak free. Tapi sebenarnya walaupun dia free macam gini, dia tak ada efek apa-apalah, cuma mungkin dia lebih goyang lagi lah. Yang bikin aku curiga ni sebab selama ni aku buka motor Ego S bagian dia punya head ni, kalau original dia tidak akan longgar macam ni, dia fit. Jadi disebabkan dia longgar ni buat aku curiga sama ada dia punya rocker arm ni kah ataupun rocker arm motor lain. Tapi aku tengok betul-betul ni dia macam rocker arm motor lain lah dia bagi masuk. Aku tak pasti dia rocker arm apa ni, tapi yang betul dia punya rocker arm dia jenis macam ni. Ni. Ah, ini rocker arm egoist. Ya. Ni. Ini rocker arm egoist. Ni bekas head egoist jugalah. Aku buka. Kita tunjuklah. Kalau dia punya rocker arm dia memang fit masuk macam ni. Dia rapat. Ya, dia rapat macam ni. Dia punya free ni dia tidak banyak. Nah, tengok. Dia tidak banyak. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi jarak tu tiada pengaruh apa-apa pun. Kalau dari segi dia punya performance, dia tiada pengaruh apa-apa. Cuma yang bikin aku curiga ni yang ni. Kurang nampak betul-betul. Sebab motor ni kita pulas sikit je pun macam memang tiada power. Ya, seolah macam memang nampak dari segi masalah pun macam dia punya carburetor, tapi sebenarnya bukan carburetor. Aku sudah try pun memang kalau untuk pemula ni memang agak pening jugalah. Tapi disebabkan kita cari betul-betul dia punya masalah ni untuk bagi settle, kita kena buka lah semua, cek step by step. Okey, ni dia punya rocker arm. Korang nampak? Yang ni yang memang dia punya ni lah yang aku buka. Cuma dia punya rocker arm ni memang bukan dia punya original lah. Mungkin bengkel lain sudah bagi dia masuk, dia ingat sama. Tapi sebenarnya tidak sama ya. Dia pengaruh besar juga. Korang nampak betul-betul. Nah, ni rata, bagi dia rata. Korang nampak. Nah, jarak ni. Nah, di sini dia pengaruh besar lah. Sebab tu dia berat. Aku sudah try dia punya lari, bukan setakat semput. Sebab aku sudah try pun buka air cleaner tu, semput dia memang hilang, tapi lari dia memang cuma 60. Memang berat lah. Memang macam motor ni terasa hampus. Korang nampak betul-betul dia punya rocker arm ni. Dia punya perbezaan dia memang banyak lah. Satu dia panjang. Panjang. Lengkungan ni pun dia beza. Ni pendek. Korang nampak jarak dia ni, tepi ni. Jadi ini pengaruh besar lah. Ya. Kalau dia punya cam ni, cam ni pun aku rasa macam dia sudah ganti juga. Sebab bukan original sudah. Sebab tu memang masalah motor ni memang memang teruk lah kalau bagi aku. Lari dia cuma 60. Naik bukit lagi lah. Memang tidak boleh. Ya, aku sudah cek semua. Kalau dari segi api, sebagai contoh kalau kamu pikir api yang bermasalah dengan kamu tengok aku punya video tu dari awal, maksudnya tidak pengaruh lah kalau dari segi api. Sebab kalau dari segi api ni kita boleh nampak dia punya sintom memang lain lah, bukan macam ni. Yang ni memang sintom dia memang dari segi engine lah, ataupun dia punya minyak macam tu, tidak secara maksudnya tidak normal lah. Kalau dari segi api, walaupun kita buka tu filter cleaner, dia punya masalah tu tidak akan hilang. Lagi satu, memang kentara lah kalau dari segi api ni, dia macam putus-putus. Memang macam letup-letup. Nah, itu dari segi api. Kalau dari segi macam kamu nampak masalah dari awal video tu memang lain lah. Memang dari segi, kalau bukan head ataupun gap, itu kita boleh curiga lah bagian part yang tu yang bermasalah. Tapi di sini aku sudah nampak dia punya masalah. Kemungkinan besar memang dia punya rocker arm lah yang bermasalah. Yang nampak betul-betul lah. Nah, ni memang dia masuk. Ini sebenarnya untuk motor lain, aku tak pastilah X-Pipe punya kah apa, aku tak pasti. Tapi lebih kurang macam X-Pipe dia bagi masuk dia punya rocker arm ni. Ya.
Kalau untuk iOS dia macam pendek macam ni lah. Dia punya lengkung ni pun dia lain. Nah, korang nampak betul-betul. Di sini aku curiga dia punya rekam lah. Sekarang aku bagi masuk dulu rekam ni. Bagi cuba dulu. Okey, ni rekam yang aku cuba pasang lah. Yang kita tunjuk tadi. Tengok dia punya jarak ni. Ni. Dia fit. Maksudnya kalau kita goyang macam ni kiri kanan dia fit lah sikit. Ya, tapi dia bukan terlalu fit. Maksudnya dia ada free. Dia tidak banyak free. Nah, sama dengan yang lama ni lah. Yang asal tadi yang kita sudah buka. Dia punya free tu banyak macam ni. Nah, itu yang buat aku curiga dia punya rekam ni. Sebab kalau untuk ego sendiri dia memang maksudnya dia free dia tu tidak banyak. Ya, ini terlalu banyak goyang dia macam ni. Memang teruk lah. Tapi memang dia punya rekam ni memang bukan dia punya lah. Ya, aku curiga mungkin macam X5 punya lah rekam ni. Ya, dia tidak sama. Ni kita cuba pasang dulu. Nanti kita akan tunjuk lah dia punya hasil macam mana. Okey geng, ni semua sudah pasang head. Ni dia punya rekam yang asal. Sekarang ni kita tinggal try dulu. Kita tengok dia punya hasil macam mana. Okey, ni aku belum hidupkan lagi. Semua sudah pasang, bagi dia kemas. Kita cuba dulu bagi hidup. Sekejap, kita tengok dulu dia punya cleaner. Ni semua sudah pasang ya. Kita cuba dulu. Okey, ni semua sudah pasang. Okey, mantap. Ini baru sedap nih. Dia punya respon cepat. Sebelumnya tuh dia punya respon memang lambat lah. Bila kita pulas sedikit memang lambat. Ya, ini memang rasa ada perubahan. Kita try dulu pulas habis. Sama ada semput dia tuh hilang atau macam mana. Masalah settle, alhamdulillah. Ini cleaner semua sudah pasang, filter dalam sudah pasang semua, normal lah. Ya, sebelumnya tuh bila kita pasang cleaner memang semput teruk lah. Naik bukit sikit pun tidak boleh naik, kena tolak. Bila kita buka baru dia ada power sikit, tapi power dia tuh memang teruk juga lah. Memang tidak boleh go lari 60 km saja. Okay lah, aku harap video ini membantu dan bermanfaat lah untuk orang di luar sana. Aku harap kamu dapat share video ini supaya aku dapat teruskan lagi buat video konten-konten macam ini. Okay, kita jumpa di next video.